Kami berada di Sungai Bambu, Priok, Jakarta Utara. Jalan terlihat luar biasa kosong untuk ukuran sebuah tempat di Jakarta Utara pada hari kerja. Ini untuk pertama kalinya saya melewati Jakarta Utara sepanjang masa PSBB di Jakarta. Dan saya cukup terkesan karena biasanya wilayah Jakarta Utara adalah sebuah wilayah yang sangat padat dilalui kendaraan pada saat jam kerja di siang hari. Hari ini terlihat sangat lengang, motor pun hanya beberapa yang terlihat lewat. Mengingat bahwa lagi akan diberlakukan new normal, yang berarti PSBB akan dihentikan dengan adanya new normal ini. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk kali ini. Terima kasih. Salam satu aspal.